Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan kisah hebat kebangkitan revolusi kebangsaan Indonesia, iaitu konflik bersenjata dan pergelutan diplomatik yang berlaku antara rakyat Indonesia dan penjajahan Belanda sekitar tahun 1945 hingga 1949. Ketegangan berlaku selepas pengisytiharan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno setelah pihak Jepun berundur dan berakhir apabila pihak Belanda mengakui negara bawah jajahannya ini diberi kedaulatan dan bebas merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini melahirkan sebuah negara Islam terbesar dengan jumlah penduduk keempat teramai di dunia. Perjuangan sengit untuk kemerdekaan sebenar berlaku selama 4 tahun di mana melibatkan pertumpahan darah, kebangkitan politik oleh rakyat dan campur tangan rundingan antarabangsa. Pihak Belanda pada akhirnya tidak mampu menangkis semangat kuat yang ditunjukkan penduduk Indonesia untuk mencapai kebebasan dari penjajah. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Indonesia mendapat kemerdekaan. Teruskan menonton. Zaman penjajahan Belanda. Sejak awal kedatangan kapal Belanda ke Kepulauan Indonesia pada akhir kurun ke-16 sehingga pengisytiharan kemerdekaan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945, pentadbiran kuasa Belanda ini adalah tidak sepenuhnya. Walaupun Kepulauan Jawa dikuasai oleh Belanda, namun banyak kepulauan lain seperti Aceh, Bali, Lombok dan Borneo masih bebas dari pengaruh Belanda. Pada kurun ke-18, syarikat dari Belanda VOC, Dutch United East India Company, menguasai sepenuhnya ekonomi dan politik ke atas Kepulauan Jawa selepas empayar terdahulu di Indonesia dikenali sebagai Empayar Mataram runtuh. Syarikat perdagangan VOC dari Belanda ini menjadi kuasa besar di Asia sejak awal tahun 1600 dan mula tertarik dengan Kepulauan Jawa ini pada kurun ke-18, seterusnya mahu mengaut kekayaan dengan mentadbir kawasan tersebut. Akan tetapi, kepincangan dalam pentadbiran, rasuah dalam saingan dari pihak Inggeris menyebabkan syarikat VOC Belanda ini mula hilang kuasa pada akhir kurun ke-18. Pada tahun 1796, VOC telah muflis dan dijadikan milik kerajaan Belanda. Oleh itu, pada tahun 1800, penguasaan Indonesia diletakkan di bawah kerabat diraja Belanda. Akan tetapi, Perancis yang telah menawan Holland pada tahun 1806 hingga 1815 menyebabkan perpindahan kuasa sementara kepada British. Selepas kekalahan Napoleon pada Perang Waterloo yang mengakhiri zaman kegemilangan Napoleon, Kepulauan Indonesia dikembalikan kepada Kerajaan Belanda. Pada ketika itu, semua kebangkitan yang dilakukan oleh penduduk dihalang oleh Belanda dengan cara kekerasan, termasuklah berlakunya Perang Jawa sekitar tahun 1825 hingga 1830 yang mengorbankan ramai penduduk. Reaksi Belanda kepada kebangkitan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan moden nasionalis Indonesia adalah berbeza dengan pergolakan berdarah seperti yang berlaku pada Perang Jawa. Rakyat Indonesia yang mendapat pendidikan dari luar negara mula bersatu padu untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dan pembebasan dari jajahan Belanda sepenuhnya. Negara Jepun menjadi contoh kuasa besar yang kuat di Asia yang dapat mengalahkan China di Korea pada tahun 1894 dan menghalau Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1912, kemenangan Jepun ini menjadi semangat kepada penumbuhan parti pertama di Indonesia yang bernama Sarekat Islam. Ianya menjadi pergerakan besar-besaran melawan imperialisme dan berjaya mengumpul ahli seramai lebih setengah juta orang serta diakui penubuhan oleh Kerajaan Belanda sendiri pada tahun 1913. Parti ini memperjuangkan hak pentadbiran oleh rakyat Indonesia sendiri dan hak untuk mengundi dalam pelbagai agensi pertubuhan di bawah pentadbiran Belanda. Dalam pada masa yang sama, penubuhan kerajaan Indonesia yang bebas dari jajahan juga diperjuangkan. Akan tetapi, kerajaan Belanda ketika itu berpendapat bahawa kerajaan milik Indonesia yang merdeka hanya boleh dicapai apabila negara itu mencapai status negara maju di mana hanya boleh berlaku pada kurun ke-20. Permintaan politik rakyat Indonesia diambil kira oleh pihak Belanda yang akhirnya membenarkan pentadbiran oleh rakyat Indonesia di kampung-kampung dan dewan masyarakat yang mana pemilihan dibuat berdasarkan undian. Pada tahun 1918, Belanda menubuhkan Parlimen Kebangsaan, People Council, di mana rakyat Indonesia sendiri juga boleh dipilih sebagai ahli. Ianya mempunyai fungsi menasihat kepada badan eksekutif yang dianggotai oleh Gubernur, di mana mempunyai kuasa membuat keputusan akhir. Berbeza dengan penjajahan cara Inggeris di India, pihak Belanda amat sukar untuk melantik rakyat Indonesia untuk memegang jawatan walaupun di peringkat yang paling rendah. Pada tahun 1920-an, lebih banyak parti politik yang terbentuk seperti Partai Komunis Indonesia PKI dan Partai Nasional Indonesia PNI. Parti Komunis dilihat lebih banyak membuat serangan dan pemberontakan manakala PNI lebih berhati-hati. Kerajaan Belanda yang mengambil langkah kekerasan melawan kebangkitan pihak Komunis dan menghantar pejuang Komunis ke kem tahanan di sebuah pulau terasing di New Guinea
di mana menyebabkan lebih ramai rakyat yang membenci pentadbiran Belanda. Pihak Belanda juga dengan angkuh menyatakan Indonesia tidak akan dapat merdeka sehingga beratus tahun lagi. Penaklukan Jepun di Indonesia. Penaklukan Belanda terhenti seketika apabila Jepun tiba di Indonesia pada zaman Perang Dunia Kedua. Tentera Belanda tidak dapat menahan kemarahan tentera Jepun. Ramai bangsa Belanda yang menetap di Indonesia dihantar ke kem tahanan dan sebahagiannya berjaya melarikan diri ke Australia. Rakyat Indonesia diberikan peluang untuk menggantikan jawatan kerajaan yang sebelum ini ditadbir oleh Belanda. Pada permulaan kedatangan Jepun, rakyat Indonesia menganggap ianya peluang untuk membebaskan dari jajahan Belanda. Akan tetapi, rakyat terpaksa hidup dalam kesusahan dan kekurangan makanan serta barangan keperluan. Penduduk Indonesia juga dipaksa menjadi pekerja suruhan Jepun, Romusha, dan dikerahkan melakukan pelbagai kerja berat di Kepulauan Jawa. Terdapat juga rakyat Indonesia yang diberikan peluang pekerjaan di dalam sektor pentadbiran dengan diberikan latihan, pendidikan serta pendedahan tentang suara politik. Ianya sedikit sebanyak telah melengkapkan pemimpin nasional untuk berjuang ke arah kemerdekaan. Beberapa bulan sebelum berakhirnya penaklukan Jepun di Indonesia, pihak Jepun telah memberikan sokongan penuh untuk perjuangan kemerdekaan berlaku di Indonesia. Kebangkitan pemimpin nasionalis dimulakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang membentuk satu pasukan tentera yang mendapat bekalan senjata Jepun dengan harapan Jepun akan berjaya menakluki Asia selepas itu. Setelah kekalahan Perang Dunia Kedua dan Jepun meninggalkan Indonesia, pihak Belanda yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar mahu kembali mentadbir Indonesia kerana merasakan rakyat di Indonesia memerlukan mereka kembali. Pemimpin nasionalis Soekarno yang memimpin parti PNI mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945, iaitu dua hari selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Perjuangan menuntut kemerdekaan dari Belanda. Kebanyakan pemimpin politik Belanda tidak mengambil serius akan pengisytiharan kemerdekaan yang dibuat oleh pemimpin Soekarno dan nasionalis lain yang bekerjasama dengan Jepun. Belanda yang juga baru dibebaskan oleh cengkaman Jerman pada tahun 1945 mahu mengembalikan kegemilangan di Asia. Belanda tanpa Indonesia akan menyebabkan status ekonomi negara Belanda di peringkat antarabangsa jatuh merudum. Pihak Belanda mahu menggulingkan pemimpin Soekarno dan nasionalis yang lain secepat mungkin. Pihak Belanda menganggap sejumlah besar rakyat Indonesia masih menyokong mereka. Penjajah lain seperti Inggeris yang menghalau Jepun keluar dari negara lain di Asia Tenggara pula memberi kerjasama yang baik dengan negara jajahan untuk mencapai kemerdekaan. Akibat kedegilan dan kekerasan pihak Belanda dengan penduduk Indonesia, perang tercetus selama 4 tahun sebelum rakyat Indonesia berjaya menghalau sepenuhnya Belanda keluar. Peperangan Indonesia dengan Belanda 1945 hingga 1949. Pada masa yang sama, Belanda mendapat tekanan dari pihak British dan Amerika untuk berunding dengan pemimpin nasionalis Republik Indonesia bagi mewujudkan satu kesatuan Belanda-Indonesia di mana tiada kemerdekaan sepenuhnya dan syarikat-syarikat serta tanah milik Belanda akan dilindungi dari dirampas. Ini menjadikan penjajahan bentuk baru bagi Republik Indonesia ketika itu. Ianya bertujuan bagi membentuk satu pentadbiran pro-Belanda dan menghalang sebarang perjuangan radikal. Namun, dalam masa rundingan berlaku, tentera Belanda dihantar bagi melawan pemimpin nasionalis Indonesia dan penduduk tempatan. Lebih daripada 97,000 pejuang dan penduduk tempatan yang mati dalam pertempuran untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Disebabkan perang di Indonesia dan juga Perang Dunia Kedua yang baru berakhir, Belanda banyak mengharapkan bantuan kewangan dari pihak Amerika. Walaupun begitu, pihak Amerika dilihat menyokong kedua-dua belah pihak iaitu Republik Indonesia dan juga Kerajaan Belanda. Belanda yang memang bantuan daripada Amerika Syarikat akan dihentikan dan tentera Belanda melancarkan misi Operation Product yang berlangsung pada 21 Julai hingga 4 Ogos 1947 untuk merampas kawasan di Jawa dan Sumatera yang penuh dengan ladang, kilang dan pelabuhan. Akan tetapi, media antarabangsa melihat ini sebagai satu kekejaman pihak Belanda. Kuasa Eropah pada ketika itu sudah jauh ditinggalkan kuasa besar seperti USSR dan Amerika. Pada tahun 1948, Kerajaan Belanda di Indonesia melancarkan serangan di perkampungan Madiun melawan puak komunis pro Soekarno-Hatta. Ini menunjukkan komunis kembali menguatkan kuasa di dalam Republik Indonesia. Amerika mahu menyokong rakyat Republik Indonesia menentang pergerakan komunis ini dan mula menyokong ke arah kemerdekaan penuh di Indonesia serta memberi bantuan kewangan kepada Republik itu. Namun, Belanda masih mahu mencuba kali terakhir dan menggunakan kekerasan bagi mengambil Republik Indonesia. Pada 19 Disember 1948, Operation Crow di mana pasukan ketenteraan Belanda dikerahkan untuk menguasai bandar-bandar penting di Jawa dan Sumatera.
Bandar Yogyakarta yang menjadi ibu negara pemimpin nasionalis Republik Indonesia dirampas dan pemimpin-pemimpin termasuk Sukarno dipenjarakan. Akan tetapi, ini tidak bermakna Belanda berjaya mencapai kemenangan kerana pemimpin nasionalis mula melancarkan perang gerila untuk melawan pihak Belanda. Namun akhirnya, pihak Amerika memberi tekanan terhadap Belanda dan mengugut mahu menarik balik bantuan kewangan yang diberikan. Ini bermakna berakhirnya aktiviti ketenteraan pihak Belanda di Indonesia. Rundingan baru diadakan pada tahun 1949 dan pada 27 Disember 1949, kedaulatan Republik Indonesia diberikan sepenuhnya oleh Belanda. Bagi memberi pampasan terhadap sekutunya Belanda, Amerika Syarikat memberi tekanan terhadap Republik Indonesia untuk membayar hutang kepada Belanda bermula dari zaman penaklukan Jepun. Dari tahun 1950 hingga 1956, Indonesia telah membayar sejumlah kira-kira 16 bilion euro kepada Belanda, di mana merupakan bebanan kewangan yang berat kepada Republik Indonesia yang baru saja mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia terus jatuh kerana hutang dan inflasi, sementara ekspor pula menurun. Presiden Sukarno dilihat tidak berniat untuk merancang ekonomi dengan baik dan tidak mahu bekerjasama dengan pihak Barat, bahkan lebih berminat dengan politik bersama negara China dan Moskow. Akhirnya, pada tahun 1965, era pentadbiran pro-komunis Sukarno berakhir dan beliau digulingkan oleh Suharto. Kesimpulannya, kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Indonesia pada 17 Ogos 1945 setiap tahun dibayar dengan pengorbanan yang sangat tinggi untuk menghalau penjajahan Belanda selama 350 tahun. Ketibaan kuasa Eropah ke Asia demi mengejar hasil kekayaan bumi telah banyak memberi kesan dan mencorakkan sejarah kebanyakan negara di Asia dengan penguasaan politik dan ekonomi. Namun sekarang, negara Indonesia sudah dapat setanding dengan negara Barat dan mencapai kekuatan ekonomi yang stabil serta menanti untuk menjadi kuasa besar dunia yang baru. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.